Kerana golongan yang culak dengan ilmu ni bahaya. Sebab syarat nak masuk syurga tu kena ada ilmu, kena belajar. Dan apabila kita berada dalam majlis ilmu ni, jangan lupa kita baca satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni dia cepat ingat dan dia lambat lupa. Dan siapa baca doa ni, dia bawa ilmu yang dia belajar masuk kubur sekali dengan dia. Sebab kita nak pergi kubur lagi ni, di ceramah mana pun saya baca doa ni dulu. Sebab saya tahu depan saya ni tua-tua belaka, geng-geng tak dulu pun sepakong belaka ni. Nah, maka saya baca awal-awal, mudah-mudahan kamu mudah ingat dan lambat lupa. Tak tengah kanan kat dalam kiri tu saya baca. Tarik nafas sekali, bergemar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Okey, pinjam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah ilmu yang aku belajar yang aku cepat ingat dan aku lambat lupa, dan biarlah ilmu ini menjadi bekal kepada aku di alam kubur nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Surah Al-Baqarah ayat 32. Gapo hebat ayat ni, tolong dengar. Yang pertama sekali, kamu tidak seringkali terlupa. Satu. Yang kedua, kamu tidak akan nyanyuk sampai mati. Kamu nak mati pun boleh mengucap sebab kamu tidak nyanyuk. Nah. Yang ketiga, siapa baca doa ni dia cepat ingat dan ilmu masuk dengan penuh keberkatan. Surah apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 32. Tolong baca dan dengar ramai-ramai. Bismillah. Senyap, tak ingat lah tu. Bagus. Ikut saya baca sekali lagi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana